Assalamualaikum, kita orang dari Michael Legend ni. Okay, hari ni Akhir Khalish is back. Hi. Okay, so hari ni kita orang akan camping balik. Hari ni korang sebab sekarang dah start cuti sekolah kan. Sekolah. So kita orang akan camping hari ni sampai hari Senin. So hari ni hari Sabtu. So 2 malam lah kita orang camping. Okay, tu je lah. Hari ni kita orang nak camping dekat Perak, dekat Kampar Perak. So jom kita ke gerak ke campsite sekarang. Sekarang pun dah lewat sikit. Dah 2 lebih lah. So sampai maybe dah petang sikit lah. Okay, jom. Dia dah divert ke tahap mana-mana lah sebab banyak tempat dia jam. So hopefully sekejap lagi sampai lah, dalam sejam lagi. Okay, jumpa kat campsite lah. Ni rasanya first time lah pacar set up RTT dalam keadaan malam. Second time. First time sebelum ni dah ke malam? Oh tak, itu saya owning dekat Tasik Biru. RTT tak pernah lagi. So ni pun dah 6:30 6:40 lah. So ok lah, semoga semuanya selamat sampai jaga. Hai. Divert ke sebelah sini baru kami tahu yang dekat area Perak pun ada sawah padi. Tapi dah kena potong dah dan tengah bakar jerami dia di kawasan Langkap Perak. Dia macam kat sawah berenam kan. Kita baru sampai. Sekarang dah pukul 8 lebih, dekat pukul 9. Jadi jalan jam. Divert ke banyak tempat lah. So kita baru set up, baru nak set up kat sini. Okay, kita tepi sungai. Pasal sekarang pun hujan renyai-renyai sikit. Nak set up cepat-cepat lebih kurang je.
stop recording. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Kita baru beli sidewall baru. Yang ni yang proper lah. Yang ni bukan tie sheet biasa. Yang ni memang sidewall khas tu Sionic. Kita nak try pasang yang ni pula. GoPro stop record. GoPro stop record. Okay, kita baru je siap set up. Tapi set up lebih kurang je lah. Baru pasang RTT. Pun tak buka lagi dia tingkap semua. Lepas tu dah set up set awning lah. Set awning. So kita punya common space. Okay, ni masih lagi hujan. Okay, air pun dah makin deras lah. Ini pun tak hujan. Jadi saya nak cakap dah lama saya tak hujan. 2 hari tak hujan. So hari ni baru hujan balik lah. Air deras.
side Sungai Sahong. Okay. Hujan masih belum berhenti lagi. Ada air. Kita gunakan all light. All light peruntu. Okay. Arus makin deras. Tapi akan saya cakap pasal ni selamat lah, insyaAllah. Okay. So, air makin deras sebab air sudah keluar. Okay, sekarang dah pukul 11 lah, 11 malam. Okay, hujan pun dah start penyai lah, dah start lambat. So, air pun dah start surut lah, dah tak sejeras tadi. Okay. Tadi dia lagi, tadi ni lah lagi tinggi air dia. Sekarang dah rendah sikit lah, dah nampak batu-batu. Tadi batu-batu ni dah tenggelam. Dia dah kurang sikit. Okay, oleh kerana semalam hujan, sebab kita orang just set up set tent from bawah ni lah. Just guna kita tent dia tak bawah set ni. Okay, so jadi baru nak pindahkan ni, pindahkan ke luar sini. Okay, kesan sini masih sejuk lah. Malam sejuk, sepagi ni malam maya, orang pun ramai di sekolah kan. Ni Alan Hussein channel. Okay, ramai-ramai. Campsite ni dia besar. Okay, nanti saya buat walkaround campsite review macam biasa. Saya akan letak dia punya link dalam description untuk campsite review.
Okay, sekarang kita nak pindahkan kamera ni dari dalam sahaja. So letak set up kat sini lah. So dalam tu nanti nak set up proper common space. So ni memang nice lah view dia. Buka pintu dan nampak sungai. Kita baru siap set up lah. So kali ni agak kira proper set up. Sebelum ni lebih kepada simple. So untuk sleeping system, kita rasa akan gunakan kamera Nature Height 3% ni. Dan juga rooftop tent, tulis, tepu, ikut dan beri. So untuk common space kita orang kali ni beza sikit. Sebab kali ni kita orang akan gunakan ni cooler box. Cooler box daripada ATIC AH35 ni. Ini heavy duty cooler box. Nanti saya akan buat full review. Saya akan test. Saya akan tunjuklah dia punya performance macam mana. Sama ada cooler box ni betul-betul bertahan ke. So, sebab kita akan camping 3 hari 2 malam. Hari ni hari kedua, semalam kita sampai. So, hari ni tak buka lagi. Sejak semalam, dia lagi nak buka. Kita gunakan camping rack ni daripada Happy Moon. 2 tingkat. Buat masak lah. Buat makan, kita gunakan meja ni lah, meja biomutan ni. Saya ada buat review dia tu. So kursi 2 dengan satu cabin bag daripada Decathlon ni. Ni untuk kita duduk dan juga untuk baring-baring lah. Okay, lepas tu ada satu Muji box ni. Dan ni semua bahan kering lah, bahan kering dan juga perkakasan masak. Kalau yang cooler box tu semua bahan-bahan basah. Kat sini juga ada satu tong sampah lah. Tong sampah yang boleh lipat tu. So ini penting, sampah-sampah kita buang dalam satu plastik.
tinggal tu dekat. Ha? Ni menu breakfast kita pagi ni. Macam biasa dah baked bean, sausage, loaf dengan garlic bread dan juga mushroom soup. So, selamat bersarapan. Ya, yeah. Jom makan.